Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala anihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbuna tabaraka ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhirul zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di Lamping Cermai Channel dalam rangka menyampaikan hal-hal yang baik. Terkhusus dalam hal ini, kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan santri dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Para pemirsa Lamping Cermai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sikap, yaitu yang berkaitan ketika anak kita mendapat hukuman di pondok. Jadi, bagaimana caranya kita bersikap ketika kita mendapatkan kabar bahwa anak kita yang tercinta melanggar dan mendapatkan hukuman di pondok pesantren atau di sekolah yang lainnya. Para pemirsa, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sangat senang dan berbahagia anak kita ada di pondok pesantren, belajar menimba ilmu agama dan dididik oleh para ustadz ustadzah, dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Sebab tidak semua anak yang mendapatkan anugerah dari Allah untuk mau dan bisa belajar di pondok pesantren. Maka ini adalah anugerah terbesar bagi kita sebagai orang tua, anak kita mau untuk belajar dan hidup di pondok pesantren yang mulia. Orang tua kami yang dimuliakan Allah, pemirsa Lamping Cermai yang berbahagia, terkadang dalam pikiran kita, anak kita tentu saja kita berharap mereka belajar dengan sungguh-sungguh di pondok pesantren, dan kita juga berharap mereka tertib dan patuh terhadap segala aturan pondok pesantren dan para ustadz-ustadzahnya. Para orang tua yang dimuliakan Allah, pemirsa Lamping Cermai yang berbahagia, anak kita di pondok kita boleh dan patut berbahagia karena didik dalam pendidikan agama yang menjadi bekal selain untuk akhirat juga untuk di dunia. Kita memang berharap anak kita baik-baik saja di pondok pesantren. Anak kita berharap tertib dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan itu harapan orang tua yang wajar dan sudah sunatullah, semua orang tua akan berharap yang terbaik untuk anaknya. Tetapi terkadang anak kita di pondok pesantren kehidupannya tidak lurus-lurus saja. Kadang-kadang atau tidak semuanya bagus dan baik. Terkadang ada hal-hal yang mereka lakukan yang seharusnya mereka tidak lakukan, atau bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut terkadang bersifat pelanggaran kecil, kadang-kadang juga mereka ada yang melakukan pelanggaran yang sifatnya pelanggaran besar. Nah, kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran, maka ada tindakan khusus dari para pengurus pondok pesantren. Tindakan khusus tersebut biasa disebut dengan tahdzir atau
hukuman bagi yang melanggar. Tentu saja hukuman bagi pelanggaran kecil akan selesai pada saat itu dan akan dituntaskan dengan cepat dan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi ada pula hukuman yang agak perlu pertimbangan dengan penuh perhatian, pertimbangan yang matang dan pertimbangan dari segala pihak. Seperti yaitu pelanggaran hukuman untuk pelanggaran yang bersifat pelanggaran berat. Nah, karena pelanggaran ini berat, maka kemudian hukuman juga sifatnya akan akan bersifat berat juga hukumannya. Oleh karena itu, maka harus dipertimbangkan dengan matang dan itu akan disampaikan resmi melalui pengurus-pengurus pondok. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan anak kita melanggar dan pelanggaran itu adalah pelanggaran berat, lalu kemudian kita mendapatkan kabar dari para pengurus pondok bahwa anak kita melakukan pelanggaran berat? Oleh karena itu harus mendapatkan hukuman. Bagaimana cara kita untuk bersikap terhadap informasi tersebut yang sampai kepada kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menyikapi informasi tersebut. Yang pertama adalah kita terima informasi tersebut, informasi pelanggaran tersebut dengan hati yang bersih, hati yang lapang dan tenang, sehingga kemudian tidak timbul rasa penasaran dari dalam hati kita, tidak timbul perasaan yang menggebu-gebu di dalam hati karena penasaran. Maka perlu kita menata hati, menata pikiran dan menerima segala informasi yang datang dari pondok pesantren terkait anak kita dengan hati tenang, dengan hati tenteram dan hati yang lapang, supaya semuanya bisa berjalan dengan tenang dan nyaman. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah ketika ada arahan untuk konfirmasi kepada ustadz pembimbing, maka lakukan hal tersebut dengan baik-baik dan dengan cara bijaksana, dengan kata-kata yang tentu saja harus baik. Pilihlah diksi atau kalimat-kalimat yang baik, yang tidak memicu hal-hal yang tidak baik pada berikutnya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah jangan merasa tidak puas, jangan merasa penasaran dengan hukuman yang diberikan oleh pondok kepada anak kita. Sebab hukuman itu sudah dipertimbangkan dengan matang, sudah dibahas dari segala pihak dan sudah menggali segala informasi yang perlu digali. Oleh karena itu hukuman itu sudah dipersiapkan dan diberikan dengan matang karena sudah dipersiapkan oleh semua pihak, dari pihak yang ada di lapangan, dari pihak yang memutuskan, yang bersidang untuk memutuskan hukuman yang tepat untuk pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, hindari perasaan penasaran dan tidak puas terhadap hukuman yang anak kita terima. Kita cukup menerimanya dengan hati yang lapang, sebab ini adalah yang terbaik dan tidak mungkin pondok memberikan hukuman jika anak kita tidak melanggar, dan tidak mungkin hukuman itu akan berat kalau pelanggaran itu pun tidak berat. Oleh karena itu, cukup kita yakin dan menyerahkan kepada Allah bahwa ini adalah yang terbaik untuk anak kita. Tidak perlu merasa penasaran, tidak perlu merasa tidak puas dengan
yang sudah diberikan oleh pondok kepada anak kita. Yang berikutnya adalah hindari protes. Tidak perlu protes untuk hal ini, sebab protes itu artinya kita tidak ikhlas. Itu artinya kita tidak menerima apa yang sudah diputuskan oleh pondok. Itu artinya kalau kita protes, artinya di situ juga ada unsur suul adab dan tidak percaya kepada pondok dan pengurusnya. Oleh karena itu, hindari kata-kata protes, hindari kata-kata yang sifat menyangkal, apalagi dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang tidak bijaksana. Maka tunjukkan keikhlasan, rasa berserah diri, dan rasa ikhlas untuk menitipkan anaknya di pondok. Maka setelah itu yang perlu dilakukan adalah mari kita selalu berprasangka baik terhadap pondok. Terkadang karena hal ini, karena ada juga rasa ketidakpuasan, rasa penasaran, sehingga kemudian muncul berbagai hal dalam pikiran kita, muncul berbagai zon dalam pikiran kita. Dan zon itu, prasangka itu lebih cenderung pada prasangka-prasangka yang tidak baik. Oleh karena itu, mari jaga hati kita ketika mendapatkan kabar anak kita melanggar dan kemudian dihukum dengan pelanggaran, atas pelanggaran tersebut, maka terima dengan hati yang lapang dan selalu berprasangka baik bahwa ini adalah yang terbaik. Tidak mungkin pondok memberikan hukuman kepada anak kita jika anak kita tidak melanggar. Tidak mungkin diberikan hukuman yang berat kalau anak kita tidak melanggar dengan berat. Dan harus yakin bahwa segala hukuman yang diberikan oleh pondok kepada anak kita adalah sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, dipertimbangkan oleh elemen-elemen yang berkaitan untuk diputuskan hukuman yang paling tepat untuk pelanggaran tersebut. Nah, kemudian setelah itu, mari kita terima semua itu dengan ikhlas dan lapang dada. Sebab jika kita tidak ikhlas dan juga tidak lapang dada, maka itu akan mengganggu hati kita, akan mengganggu juga ketentraman anak kita, akan mengganggu juga keseharian hidup kita. Sebab hati kita yang masih menyimpan perasaan yang belum dimurnikan, yang belum diikhlaskan, maka penting kita menyerahkan semuanya kepada Allah, lalu kemudian kita ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Sebab Allah juga yang mengizinkan semua ini terjadi. Jika Allah tidak mengizinkan, maka semua ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jika anak kita melanggar dan kemudian mendapatkan hukuman dari pondok, dan kita sebagai orang tua adalah menerimanya kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas yang sebenar-benarnya, dengan rasa penyerahan hati yang sebenar-benarnya. Sebab ini akan membantu kita semua untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, dan menerima segala ini dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Lalu kemudian setelah itu, mari kita berintrospeksi diri. Siapa tahu hal-hal yang dilakukan anak kita adalah imbas dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sebab tentu saja masih ada keterkaitan antara anak dan orang tua. Tingkah dan perilaku orang tua itu akan berpengaruh terhadap anaknya yang ada di pondok. Maka mari kita introspeksi diri, kita muhasabah diri sendiri, kita perhitungkan apa-apa yang sudah kita lakukan yang mungkin itu bisa berpengaruh dan ada imbasnya terhadap anak kita yang sedang belajar di pondok pesantren. Demikian pemirsa Lamping Cermai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita menyikapi bagaimana kita menerima, ketika kita menerima informasi
bahwa anak kita melanggar dan dihukum oleh pengurus pondok. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kita sebagai orang tua dalam menyikapi anak kita yang mendapat hukuman dari pondok. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusan-urusannya serta dikabulkan segala hajat-hajatnya. Jika ini bermanfaat, silakan disampaikan kepada yang lainnya. Yang benar tentu saja datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan tentu saja datang dari kami al-fakir yang penuh kekhilafan dan kesalahan, dan mohon dimaafkan jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.